Euro attractan brevis. Ini simulan saraf penciuman ikan, bukan esen. Jadi ini cuma perangsang ikan. Jadi ini, kalau dikasih esen juga enggak apa-apa, bagus. Masih 6 semprot ya, bosku. Ini cuma buat bom. Buat bom. Buat pengumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Anginnya ke sana jadi lempar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini jam 4 bosku, mancing sore-sorean. Ini parit irigasi. Memang paritnya mirip empang, tapi ini parit. Ada di deskripsi linknya, tinggal nyari di Google Map, ngikutin ini belakang jalan raya. Muka-muka guys rezekilah. Ini umpannya pakai lumut dan saya kasih nyuruh mana tadi. Nih, nyuruh atrak dan spreefish. Ini bukan esen, tapi perangsang ikan. Seumpama pakai esen ya tambah bagus pakai itu. Soalnya perangsang saraf penciuman ikan. Ayo langsung ya, semoga beruntung di waktu yang singkat ini. Langsung naik bosku, bukan jam 4 kan? Langsung naik. Loh, waktu jam 4, mancing koko mulai jam 4 ya. Alhamdulillah rezeki. Jadi ntar mancingnya cuma 1 jam doang bosku, sampai jam, ya 1 jam lebih lah mungkin lah. Sampai jam 5, sampai kiroah. Soalnya habis kiroah biasanya tuh kena copyright. Lo. Kurang nanti di kayak ketok kamera ya. Sik kamera. Jup. Dua, bro. Langsung hau bosku, dikit langsung tul. Rokok lo dulu ngentek. Terus.
Kati cetau su, tiga plok, tiga plok. Tuh langsung, ayo, ayo. Terus. Rokok lho, durung entek rokok iki. Langsung bosku. Oh, langsung buka. Rokok turun kentek lu. Oh, soalnya oke. Cara rokok antai. Langsung. Ini gak saya taruh air bosku. Ntar kena kamera saya. Emang kamera. Tawang ya sudah jam 4 bosku. Gak kena, kayak gulu, gak kena. Tak biarin lama. Kena kau, tak biarin lama kau. Tak biarin lama, ayo, ayo. Tak biarin lama. Tak jaruh suwi bosku. Kok ditarik gak kena-kena kok. Lu. Bocor bosku, bocor. Bocor sini. Bosok. Tak tekep gak kena ya. Aduh, kena kangkung bosku. Aduh, bapun bosku, bapun bosku, bapun bosku. Masuk lebih. Kena kangkung cocor. Buyar kabeh wae rek bosok. Mar bosku kangkung tok bosku, lebabon. Nabruk kangkung kok cocok mocel. Muka-muka cocok mocel. Itu masih ada ikannya itu. Tuh, ikannya. Alhamdulillah, Kak Mocel. Tapi masalah ibu biar kabeh ya, Habis dapat besar pasti buyar. Biasanya nunggu lama ini. Kalau buyar kagok kabeh. Alhamdulillah masuk. Gak kena kayak gitu. Asyik tenang. Asem, kangkung mana? Kangkung mana? Nang kangkung mana?
Kurang kangkung-kangkung terus, Bos. Dikona kangkung-kangkung. Main lah. Kayak main terus lah. Pada gini kayak main. Ya, daripada gak lah, wong liaran, Bos. Daripada boncos, Bos. Semayan aja. Loh, kok kurang run kameraku? Tidak boleh lepas kail baru, bosku. Kan kemarin kan mocel-mocel kan kail lama, ini kail baru. Oh, kail baru. Wah, mocel, bosku. Kangkungnya harusnya itu bersihkan dulu ya, buat tarikan ikan. Enggak apa-apa buat isu aja. Berat Pak Pon. Apa ya, maksudnya bedanya mancing kan kemarin saya dari Waduk Randi, bosku. Kan Waduk Randi itu spotnya tuh dalam, bosku. Lah ini spotnya dangkal. Lah waktu di Waduk Randi dapat ikan kecil miur-miur. Lah ini di spot dangkal segini aja enggak sampai miur-miur. Cukup, bosku, enggak serakah-serakah. Ini jadi saya mancingnya enggak sampai 1 jam, bosku. Cukup baik. Nih. Nah, ini tadi enggak polosan, bosku. Ini tadi pakai ini saya. Euro Attractan Spearfish. Ini bukan Essen, ini perangsang ikan. Tuh. Lah, cukup, bosku, ini hasilnya, bosku. Enggak sampai 1 jam ini. Rezeki kok. Nah, banyak-banyak ah, cukup buat lauk hari ini. Ini spot saya ini, parit irigasi tepi jalan. Ini belakang desa ini. Tuh. Yang pengen nyoba peruntungan mancing di sini, saya kasih linknya di deskripsi, bosku. Ya mungkin bertanya-tanya, orang sini ndak doyan ikan nila apa ndak? Ya doyan, bosku. Cuma warga di sini tuh jarang yang suka mancing, jadi yang mancing tuh kebanyakan warga luar kota maksudnya itu. Dah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rezeki bosku, jaga sampai.